Petugas Pusat Kuarantin dan Rawatan Bersepadu PKRC MAIPS 2.0 Serdang berdepan cabaran untuk mengasingkan pesakit mengikut kategori ekoran penambahan pesakit kategori 3. Menurut pengarah PKRC MAIPS 2.0, Dr. Shahabuddin Ibrahim, pengasingan itu bagi memudahkan petugas melakukan pengawasan yang lebih baik kepada pesakit. Pada mulanya, PKRC itu hanya mempunyai 60 buah katil bagi pesakit kategori 3. Namun kini jumlahnya lebih dari 750 orang pesakit bagi kategori berkenaan. Selain menambah 1,000 lagi katil, pihaknya juga perlu melaksanakan strategi baru selaras peningkatan jumlah pesakit COVID-19. Sakit sampingan tertentu yang lain seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, dan ini menambahkan risiko kepada mereka. So kita terpaksa merubah strategi. So pusat kuarantin ni memang strategi kita sentiasa berubah-ubah. Sentiasa berubah-ubah berpandukan pada keadaan semasa. Kerana kita perlu menyokong semua hospital-hospital kerajaan di sekitar Lembah Kelang. Especially di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Itu adalah fungsi kita. Kalau kita tidak menyokong fungsi ini, fungsi daripada hospital lain, kita dapati nanti hospital-hospital di sekitar Lembah Kelang akan lebih terbeban. Tambah Dr. Shahabuddin lagi, pesakit kategori 3 ini perlu dikawal rapi dan ditempatkan berdekatan unit rawatan rapi ICU di PKRC berkenaan sebelum dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh.